Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi pada Haji Umroh The Series, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas rukun haji ataupun rukun umroh. Sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya haji dan umroh itu sangatlah mirip, maka rukunnya juga sangat mirip. Dikatakan arkanul haji sittatun, bahwasanya rukun haji ada 6. Perlu saya ingatkan lagi bahwasanya rukun itu adalah sesuatu yang mau tidak mau wajib dilakukan, yang mana kalau tidak dilakukan maka haji ataupun umrohnya tidak sah. Itulah yang disebut sebagai rukun. Rukunnya haji ada 6. Yang pertama al-ihramu, ihram. Yang kedua al-wukuf bi Arafah, kemudian melaksanakan wukuf di Arafah. Yang ketiga at-tawafu, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang keempat wasa'yu, yaitu sa'i, lari-lari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Yang kelima al-halqu aw taqsir, menggunduli rambut atau memendekkannya. Kemudian yang keenam watartibu mu'zamil arkan, yaitu sesuai urutan pada rukun-rukun yang tadi disebutkan. Ini adalah rukun-rukunnya haji. Sedangkan arkanul umroh dikatakan hiya arkanul haji. Rukunnya umroh itu sama persis seperti rukunnya haji, illal wukufa, kecuali wukuf di Arafah. Itu tidak ada pada rukunnya umroh. Nah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita dimampukan untuk melaksanakannya bersama orang-orang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.